Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Siapa yang tak kenal sosok Ayu Ting Ting? Berkali-kali Ayu Ting Ting mengalami pahitnya putus cinta. Hubungan perempuan kelahiran 1992 itu sering kandas. Ia tak kunjung temukan tambatan hati. Mulai dari pernikahannya yang hanya seumur jagung dan membuatnya kini menjadi orang tua tunggal. Atau hubungannya dengan artis asal India, Saher Sheikh yang juga berakhir putus. Hingga rencana pernikahannya dengan Aditya Yusman yang juga tak jadi naik pelaminan. Kali ini, Ayu kembali menjadi sorotan saat mengunggah foto menempel dengan Ivan Gunawan. Keduanya memang dikabarkan dekat, meski hingga kini belum ada kabar pasti bahwa Ayu dan Ivan Gunawan berpacaran. Dilansir Grid, ID dari akun Instagram pribadinya, Ayu mengunggah dua foto dirinya dengan Ivan Gunawan. Dalam unggahannya Ayu mengucapkan selamat ulang tahun ke Ivan Gunawan dan menyampaikan harapannya. Happy birthday to the one and only my boy at Ivan garis bawah Gunawan, tulis Ayu. Sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, tambah sukses dalam apapun, jadi lebih baik. Semoga apapun yang diinginkan terkabul, lanjutnya. Bertepatan dengan ulang tahun Igun, Ayu Ting Ting meminta sang desainer selalu setia dan sayang dengannya. Selalu setia dan sayang sama aku. Pokoknya selalu bahagia, love and always support you, tulis Ayu. Warganet yang melihat hal ini pun gemas dan meminta desainer dan penyanyi itu segera menikah. Kapan akadnya buruan, tulis akun @muhammad.sobur. Pasangan serasi cocok semoga jodoh, tulis akun @istrimulyati. Cepat nikah ya kalian berdua, tulis akun @nofrisandihira. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.